Ci, gue gak ada kembaliannya deh. Soalnya kemarin gue beli di luar, ada kembaliannya gitu. Lo beli di luar? Iya. Ya Gita, lo kenapa beli di luar sih? Kan udah diwajibin sama Pak Norman tuh, mesti beli di dia. Lo mah gitu ah, kayak olah dong. Emang apa bedanya sih beli di luar sama di dalam sekolah? Bukannya sama aja ya? Hey Git, Hela. Hai. Nih, buku yang mau pesan. Oh ya, ini duitnya. Thank you ya. Udah lengkap semuanya kan? Eh bagi ya. Tahu gue. Ci, kok gak ada kembaliannya? Soalnya kemarin gue beli di luar gitu, terus ada kembaliannya. Lo beli di luar? Iya. Ih, Gita, lo kenapa beli di luar sih? Kan udah wajibin sama Panaman tuh mesti beli di dia. Lo gitu aneh kayak Allah doang. Lah, emang kenapa kalau gue beli di luar? Emang apa bedanya? Acara musik gitu, datang yuk. Ya Git, ngapain lu bawa kamera ke sekolah? Norak lu ya? Ya suka-suka gue lah. Sirik aja lo ya, gak pernah lihat kamera tuh anak. Git, gue lupa, gue pengen curhat sesuatu sama lo. Penting banget lo tau. Penting nih buat semuanya tau. Kalau gue kemarin itu ketemu cowok. Cowoknya sih gak ganteng-ganteng banget. Tapi kece. Hai Git, gue duluan ya. Oke, Detik. Ya tapi Git, cowoknya tuh kece banget. Aduh lah, bisa gak sih gak ngomongin cowok mulu? Aduh Git, kalau sehari gak ngomongin cowok tuh yang gak enak. Tadi lu liat gak? Pak Norman kayak aneh gitu sama gue. Mungkin aja tuh ya dia lagi ada masalah sama istrinya. Atau mungkin aja muka lo mirip sama muka istrinya. Ya kali deh. Nah, terus tuh ya, cewek yang tadi tuh perhatian banget sama gue. Ya gue gak tahu kalau dia pacarnya si nyebelin anak kelas sebelah. Gila, gue jadi bahan omongan sekarang. Ola, nanti pulangnya bareng ya. Lihat nanti ya. Cie. Dimo. Pacaran aja lo. Ya udahlah pastinya gue tinggalin tuh cowok. Gue dikatain PHP. Hah? PHP? Iya. Apaan tuh? Pemberi harapan palsu. Cih. Udah, gue ada janji sama Eci mau ngambil buku. Mas Gun, somanya satu ya. Gak pedes. Oke. Ela, kamera gue udah bisa nih. Coba deh lo ngomong. Git, dari tadi gue udah ngomong. Oke. Nama gue Lola, gue tuh anak paling keren di sekolah ini. Gue tuh cantik, gue smart, gue prima dona sekolah. Ya enggak, gue prima dona. Aduh lah, yang lain dong, bosen tau ngomong gitu mulu. Ngomongin apa dong? Ya apa kek? Mati sih gue. Hei, kita hai. Buku yang mau pesen. Oh iya, ini uangnya. Thanks ya. Makasih. Semuanya. Makasih Mas Gun. Ci, gue gak ada kembaliannya deh. Soalnya kemarin gue beli di luar, ada kembaliannya gitu. Lo beli di luar? Iya. Ya Gita, lo kenapa beli di luar sih? Kan udah diwajibin sama Pak Norman tuh, mesti beli di dia. Lo mah gitu ah, kayak olah dong. Emang apa bedanya sih beli di luar sama di dalam sekolah? Bukannya sama aja ya? Sebenarnya sih sayang aja gitu kalau lo tuh nggak beli di Norman. Soalnya tuh ya Git, si Norman tuh.
Abdul Gofar. Ada Pak. Ahmad Fadoli. Anindita. Ah, pantesan cuma gue doang. Bemin lagi. Lagian salah lu juga sih, kenapa beli bukunya di luar? Kenapa gak di Norman aja? Hah? Kenapa jadi lu belain dia? Gini deh, Git. Gue kan udah usaha ya, udah ngumpulin duit demi promosi di buku nih ya. Ya, paling gak adalah fulus capeknya. Makasih ya, Pak. Udah bisa belum? Ya udah sih gue, cuman ya banyak menunya gitu kameranya, jadi kayak seru gitu deh nyobain satu-satu. Iya, otak-atik aja dulu. Eh, Wak, apaan nih? Mading lah. Bagus deh. Iya dong. Padahal bukan kreatif gitu. Git. Aduh, gue baru ingat lagi, gue pengen curhat sesuatu sama lo. Apaan lah? Nih ya, pokoknya ini penting banget, perlu lo tau. Jadi tuh, kemarin gue ketemu cowok gitu, Git. Lah. Kenapa ya, Pak Norman tuh kayak sensi banget gitu sama gue. Iya. Gue aja bingung kenapa. Gue gak tau, pasti mungkin dia lagi ada masalah kali sama istrinya. Jadi dibawanya ke murid deh. Nah, terus cowok yang kemarin itu kamera lagi. Sirik aja sih lo. Kece gitu deh. Dia perhatian gitu sama gue. Terus tanpa gue sadar, dia tuh pacarnya si nyebelin anak kelas B itu, gila gak sih lo? Gue gak tau pasti. Cie, Limas aneh banget. Iya sih, gak kenal. Ya, gue dikatain gitu, gue dikatain suka ngerebut cowok orang lah, gue dibilang PHP lah. Gila. Ci, cepet, Git, cepetan. Gue kayak ngambil buku sama Eci. Sorry. Mas Gun, sama Eci satu ya. Wak, udah bisa nih, coba udah lu ngomong. Halo, gue Wak, gue cewek paling keren gitu di sekolah ini. Gue cantik, gue smart. Aduh, gue tuh prima dona sekolah. Yang lain dong. Apa tuh? Ya apa kek? Makasih Mas Gun. Enak tuh lah. Mau? Enggak deh, gue kenyang. Hey Git, hey lah. Hai. Nih, buku yang mau pesan. Oh ya, ini duitnya. Thank you ya. Udah lengkap semuanya kan? Eh bagi ya. Tahu gue. Ci, kok nggak ada kembaliannya? Soalnya kemarin gue beli di luar gitu, terus ada kembaliannya. Lo beli di luar? Iya. Ih, Gita, lo kenapa beli di luar sih? Kan udah wajibin sama Panaman tuh mesti beli di dia. Lo gitu aneh kayak lo doang. Lah, emang kenapa kalau gue beli di luar? Emang apa bedanya? Sebenarnya sih sayang aja kalau lo tuh gak beli di Norman. Soalnya tuh, si Norman tuh ya, gitu. Ah, sial, pantesan cuman gue doang, bemin lagi. Iya lah, sama juga sih, kenapa lo gak beli bukunya di Norman? Kenapa lo